Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Vincentia De Sugiyawati di YouTube channel Vincentia TV. Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang meminta update webinar internasional di tahun 2021 ya. Oke, kita mulai ya dari webinar yang pertama. Nah, untuk webinar yang pertama yaitu ada webinar dari Mike Mellon Education. Jadi teman-teman nanti bisa buka websitenya, ini linknya ya. Kalian kunjungi mikemellonenglish.com. Oke, setelah itu di sini nanti teman-teman lihat ya, ada training and events, kemudian ada events and webinars. Nah, di sini ada upcoming events and webinars. Jadi ada dua webinar yang akan diselenggarakan oleh Mike Mellon Education. Webinarnya ada di tanggal 23 Juni 2021 dan tanggal 8 Juli 2021. Untuk tanggal 23 Juni, kalau teman-teman tertarik, ini judulnya Tackling Some Common Challenges of Distance Teaching and Learning. Dan di tanggal 8 Juli ada Advancing Learning Fast Forward. Oke, kita coba lihat ya satu persatu. Kalau teman-teman tertarik untuk ikut webinar yang ada di tanggal 23 Juni, teman-teman klik aja ini judulnya. Nah, oke. Setelah itu di sini ada deskripsi singkat ya. Since COVID-19 forced many teachers and learners bla bla bla. Bisa dibaca nanti. Nah, kalau kita lihat ini ke bawahnya ada 3 kali ya. Jadi dalam 1 hari webinar ini diselenggarakan 3 kali. Ada pagi jam 10 sampai jam 11, ada yang jam 3 sampai jam 4, dan ada malam setengah 10 sampai setengah 11. Tapi ingat cek waktu ya. Di sini waktunya GMT, jadi kalian lihat konversi waktu untuk Indonesia. Jadi kalau misalnya jam 10 waktu GMT di Indonesia jam berapa? Ini ada informasi tentang speakernya. Nah, kalau mau daftar nanti pilih salah satunya. Misalnya kalian mau daftar yang pertama ini, klik register now. Oke, setelah itu kalian diminta melengkapi form ini ya. Ada nama, name, last name, email address, school, institution, current course book, state, province, bla 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 sampai ke bawah ya, lengkap. Setelah itu klik register now. Nah, setelah itu teman-teman cek kembali email yang teman-teman gunakan di sini. Jadi kalian akan mendapatkan email konfirmasi kalau kalian sudah terdaftar di webinar yang tackling some common challenges ini. Di situ ada informasi tentang waktu, speaker gitu ya. Jadi beberapa hari sebelum webinar teman-teman akan dapat reminder kembali untuk ikut webinar di Mike Mellon Education tanggal 23 Juni jam sekian, seperti itu. Nah, setelah teman-teman mengikuti webinar dari Mike Mellon Education, teman-teman akan mendapatkan sertifikat secara gratis seperti ini. Ini contohnya ya. Ini saya ikut webinarnya tanggal 13 Mei tahun lalu. Nah, jadi ada nama kalian, kemudian kalian mengikuti webinar kapan, misalnya 23 Juni 2021. Kemudian ada judul dari webinarnya dan ada nama speakernya. Oke. Nah, webinar yang kedua ada dari AACT atau American Association of Chemistry Teachers. Nah, webinar ini untuk guru kimia. Nah, kalau kalian guru kimia, kalian bisa ikut webinar ini. Oke, ini ya websitenya. Teman-teman bisa langsung buka di teachchemistry.org. Nah, kita lihat di bagian personal development di webinars. Di sini ada upcoming webinars, ada tanggal 27 Juli, 28 Juli, 29 Juli. Jadi, kalau kita lihat di sini judulnya sama ya, Best of ChemEd 2021. Kalian bisa pilih salah satunya, mau ikut di tanggal 27 Juli, 28 atau 29 Juli. Kita coba lihat ya cara daftarnya. Di sini ada Teaching Methods, Teaching Resources. Kita klik ya, Best of ChemEd 2021. Setelah itu, nah, webinarnya ini berlangsung selama 3 jam. Di sini nanti kalau melihat deskripsinya ini ada
ada deskripsi, kemudian ada register now, kita klik register now. Okay, nah jadi sekarang kita lihat ya ini ya ada form ya yang harus kita isi. First name, last name, email address, state, province, country. Are you an AACD member? How did you hear about this webinar? Would you like to receive? Blah, 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 and may we keep you up to date? Okay. Setelah itu, setelah teman-teman isi semuanya lengkap, teman-teman klik ya, register. Nah, setelah itu teman-teman cek kembali email yang teman-teman gunakan untuk mendaftar di sini. Email konfirmasi bahwa kalian sudah terdaftar di AACT Webinar. Selanjutnya, webinar yang ketiga ada dari Oxford University Press. Jadi saya sudah share juga, tapi saya mau share kembali informasi ini untuk informasi terbaru ya di tahun 2021. Okay. Untuk Oxford University Press, teman-teman kunjungi website-nya di eltoup.com. Nah, setelah itu nanti lihat di bagian ini ya, register for events. Ini ada dua webinar yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Juni dan tanggal 6 Juli. Kita coba lihat ya. Kalau mau lihat detail lebih lanjut, klik detail lebih lanjut atau bisa langsung daftar sekarang. Kita coba lihat gimana cara daftarnya dengan daftar sekarang. Oke, nah ini tadi saya klik untuk Introduction to the Oxford Placement Test. Di sini ya ada dua kali ya dilaksanakan pada tanggal 6 Juli. Kita coba pilih satu. Kalian mau pilih pagi atau sore? Sama, jangan lupa cek kembali waktu Indonesia. Kalau mau yang jam 9 sampai jam 10, klik register now. Okay, setelah itu ini ya. Informasinya ada about, price, free, gratis, language English ya. Ini ada full profile dari Sarah dan kita klik register. Okay, reserve your spot. Nah, teman-teman isi first name, last name, your email, alamat emailnya, mobile number, job title, city, country, ya. Setelah itu ini diklik dan di checklist dan klik register. Nah, setelah itu kembali cek email yang digunakan untuk pendaftaran di sini dan jangan lupa untuk cek kembali waktu ya, konversi waktu dari tadi BST ya ke waktu Indonesia. Nah, setelah teman-teman selesai mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Oxford University Press, teman-teman akan mendapatkan sertifikat secara gratis seperti ini. Ini contoh Certificate of Attendance dari Oxford Professional Development Webinar. Dan nama, kemudian judul webinar, dan tanggal. Dan ada duration, ada waktunya. Webinar yang keempat dari Cambridge Assessment English. Okay. Nah, di sini ini linknya ya. Di cambridgeenglish.org. Kemudian nanti teman-teman cek di Teaching English. Itu ada webinars for teachers. Nah, di sini ada our next free teacher webinars. Ini nanti teman-teman bisa lihat webinar title. Ini kan yang untuk bulan Mei kemarin sudah lewat ya. Jadi teman-teman bisa ikut mulai tanggal 22 Juni, 24 Juni, 13 Juli dan 15 Juli. Jadi masih ada 4 webinar lagi yang bisa kalian ikuti. Oke, ini judulnya, ini ada presenternya. Caranya daftar. Misalnya kalian mau ikut yang tanggal ini ya, supporting your learners with listening for B2. Itu kita klik ya. Nah, setelah itu ini ya dilaksanakan dua kali, 22 Juni dan 24 Juni. Kalian pilih salah satu, ini UK time. Jangan lupa konversi waktunya. Kemudian klik register. Okay, setelah itu teman-teman bisa melengkapi informasi seperti first name, last name, business email, location. Nah,
ini lengkap semua. Setelah itu I agree bla bla bla, kemudian submit, dan kalian tunggu email konfirmasi dari Cambridge Assessment English. Setelah mengikuti webinarnya, ini contoh sertifikat dari Cambridge. Jadi untuk Cambridge ini sertifikatnya bisa bervariasi ya, tergantung dari topik webinar yang kalian ikuti. Nah ini untuk webinar yang saya ikuti tanggal 20 Mei tahun lalu, yang judulnya Future Learners Need Learning Strategy. Seperti ini ya, ada nama, ada judul, dan ada nama presenter. Oke, nah itu tadi 4 webinar yang teman-teman bisa ikuti di tahun 2021 dari bulan Juni dan Juli. Nah, di sini ada informasi lain. Ini ada webinar dari National Geographic Learning. Jadi biasanya National Geographic Learning juga menyelenggarakan webinar ya. Kalian bisa cek website-nya. Tapi saya cek untuk bulan Juni belum ada informasi webinar. Nanti kalau kalian tertarik bisa coba lihat-lihat ya. Ini judul-judul webinar yang sudah diselenggarakan, yang sudah pernah diselenggarakan oleh National Geographic Learning. Dan bisa terus cek website-nya untuk lihat upcoming webinar. Kalau untuk sekarang belum ada webinar yang akan diselenggarakan bulan Juni. Nah, saya pernah ikut webinar yang diselenggarakan oleh National Geographic Learning ya. Sertifikatnya seperti ini. Nama, kemudian ini ada judul, and 1 hour session. Gitu. Nah, demikian informasi webinar internasional dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian punya pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!